opini traktir unta, semua problem bisa ditumpuk. Tiba-tiba di tengah-tengah yang gue liat, bokap gak bisa ngendarin motor, bokap
jatuh ke posisi kiri, gue jatuh posisi berlawanan arah. Itu memang yang gue kan bawa mobil kan, itu banyak mobil kenceng dan pas gue jatuh bang, lep, kita kan manusia trepek bang. Saat ada yang ingin mendekat dan menyerang kita, itu ada mobil sampai 3 meter ke mobil mau nabrak gue. Ya otomatis kita trepek dong, merem gitu lah bang. Itu pas gue melek bang, itu ada di padang rumput bang. Seperti di gunung-gunung itu, itu gua cekin ya, itu gua head gini awalnya tuh bang, dapet banget. Dan tiba-tiba, padahal gua tadi udah liat bang, kayak gitu, sepi. Pas gua denger lagi, ada pelan aku tuh banyak banget tuh bang, pada main, pada ketawa kiri, cuman pada kantor gua. Pas gua mendeket, pundak gua takut bang. Eh, kamu ngapain sini? Begitu ya. Ini saya lagi nyari kayak saya loh bang, kan? Iya kamu bukan tempatnya, ya tempatnya di sini ya. Kayak saya di mana? Ya kamu jalan aja ke mana tuh? Titik. Kayak melihat cahaya, cahaya cuman kayak ada batu. Kayak dulu ya, jalan dulu kan ada batu-batu gitu. Gue jalan tuh, pas gue jalan di cahaya itu, tiba-tiba gue langsung ada nih mobil. Badan gue sakit loh. Ada, karena pas gue liat sih putih pada udara. Terus gue dengar suara tangisan, tangisan dari yang punya mobil. Pas gue bilang, ini saya dimana? Dia alhamdulillah ada di sini. Cuman katanya kejadiannya itu dia mati pas di kalau orang gak dikasih umur ya gitu. Karena helm, helm gue juga ibu di bawah gitu. Kalau di posisi yang teman-teman bini gue tuh masih sadar tuh, ya gue mesti ngelantang lantar Allah Akbar Allah Akbar gitu. Emang yang gue ucapin kan gue di bawah ya Allah Akbar Allah Akbar gitu. Gue dilihatin nih dari dompet kecil gue besar selam, dari kaki balik bang ya sampai kaki tuh. Jadi gue dikasih lihat nih di bawah lah itu pulang tiba-tiba itu kayak kayak kalau video gue ngeliat diri gue sendiri itu gue ngasai contoh dari perspektif yang lain tangan gue lah gue pernah ya ngambil orang tua lah gak ada ya gue pergi gitu kan itu dilihatin dan kita kan setiap sholat bang doanya ingin surga bener kan gue tuh kayak dibacain
ini nih, apa doa orang yang ingin bersyukur begini sifatnya nih. Ini tangan gue tarik mau putih jari, pas ngambil jari gue, jari gue juga matanya kemana. Itu rasa syukur itu asli ya, kayak asli di dunia ya. Itu satu mau cerita lagi gitu. Ampun nih, mungkin mesti ditanyain sama gue, ini gue nih, ampun nih. Terus gue, ya namanya kita anak muda nih bang, hidup-hidup itu gue dilihat nih. Asli itu, gue pernah ngakuin gitu. Gue kodok mata gue tutup. Itu asli gue rasain sakitnya itu yang luar biasa. Ya, kita minimal keras gitu kan. Gue disobrol tuh bang, kayak gitu. Itu ada yang ngomong tapi gak ada wujud nih. Jadi kayak suara aja, kayak suara aja. Kayak suara ini, apa namanya, minum-minumannya para yang ingin kuliah. Dan ini, semua itu tidur. Gue liat banget disobrol kayak besi. Itu berasa sampai kayak langsung gitu dari sebelumnya ya cemburu kan bang lalu itu semua lah minta lah gue bila kena gitu sih setelah gue ngasih sakit itu bila kena minum video apa ya udah selesai sanggup gitu kayak gue gak sholat sholat aja nih ya dan kita kakinya gak langsung lama gue ngeliat nih kaki gue yang kanan ke kiri jadi ke kanan ditarik tuh sama dua orang yang pegang gue sampai itu emang bukan saya sakit kita nih dari kanan kiri kiri kanan di situ ini emang kejadian di mana gue saya waktu itu gue di atas atas emang nggak mau saya sana buat hidung ini itu gelap banget itu gue dijatuhin dan apa ini tanpa dasar gitu pernah naik tangga kecil ya itu kalau jatuh kan ya gimana pas dia turun tuh kayak berasa gimana gitu
Siap. Gimana dengan kisahnya? Nah, kisahnya nih bang awalnya, gue pengen jalan sama si Alfa. Itu kemudian ada nama juga. Dulu, di Peragunan, mampir ke makanan. Saya kasih apa namanya kayak amalan
Sampai jumpa.